Oke semua selamat pagi ya kali ini saya mengajak teman uh, ke kebun untuk melihat hasil sambungan alpukat introduksi yaitu 10, Nah ya selamat pagi semua kita tem bertemu lagi ya uh, pada pagi ini Sebelumnya, saya ingin mengucapkan tetap eh, bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, pada kali ini saya ingin mencoba menunjukkan review hasil dari tanaman yang bullfrog ya, karena kemarin itu ada beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu itu. Ada salah satu dari subscriber saya itu bertanya, "Ciri-ciri alpukat bullfrog itu seperti apa? Karena yang bersangkutan itu masih bingung, ya. Identitas ciri-ciri alpukat bullfrog daunnya seperti apa, daun muda yang baru tumbuh, ya. Karena selama ini dia ngebet banget mau ngembangkan bullfrog, ya. Jadi karena dia beli entris dari seseorang, cuman masih ragu." Apakah benar ini dari Entris Bullfrog karena belinya adalah online? Nah, pada saat ini saya ingin menunjukkan inilah daun e, Bullfrog yang berhasil disambung kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya lima bulan yang lalu dan ini sudah muncul tunas yang baru. Dan nah, tunas baru itu nanti ini akan menjadi identifikasi bagi teman-teman yang e, kemarin bertanya seperti apa e, bentuk daun Bullfrog. Nah, kita ikuti bersama ya. Namun sebelumnya pada tanaman ini di, di belakang saya ini adalah tanaman uh, top walking tiga, Beberapa jenis dalam satu pohon Namun salah satunya adalah tanaman jenis bullfrog Next kita ikuti Nah ini ya teman-teman semua Teman ini kalau yang pengen lihat ini tonas bullfrog seperti ini Bullfrog itu daun mudanya itu memanjang seperti itu ya ini baru mulai muncul jadi belum begitu maksimal tapi teman-teman bisa melihat ini jenis bullfrog ya. Bullfrog yang berdaun muda, daunnya coklat-coklat seperti ini, coklat maron ya. Bisa teman lihat. Ini juga. Ini ya ciri-ciri teman-teman bisa lihat untuk bullfrog. Oke, ini daun yang masih muda. Ini daun tuanya seperti ini. Daun tua itu bentuknya memanjang seperti ini ya. Ada sedikit bergelombang di, ada gelombang-gelombang di setiap tepi daun. Tepi daunnya bergelombang seperti ini. Sama ini juga. Nah, dan saya akan mencoba untuk menunjukkan bulfrog pada tanaman yang lain yang beda batang bawah ya. Ini batang bawahnya adalah tanaman dulu ah, peluang batang bawahnya seedlingnya saya menggunakan peluang kemudian atasnya saya buat bullfrog ya kan di bullfrog dan inilah hasilnya seperti ini dan teman-teman sendiri akan melihat yang batang bawahnya nanti menggunakan kendil ya batang bawah kendil atasnya bullfrog dan teman-teman bisa lihat oke okay, next kalau ini suju avo sekarang ingin saya tunjukkan ke teman tanaman yang ini batang bawahnya kendil. Nah, kalau ini bokong ten ya, ini bokong ten B10 yang sudah berhasil kita TW uh, usia 2 bulan, 2 bulan setengah dari sambung. Ini pertumbuhannya cukup cep, cukup uh, cepat karena digunakan dipacu dengan pupuk fermentasi urin kelinci ini dari jenis po ten atau B10 ini ya B10 ini letak sambungannya di sini letak sambungan di sini kita menggunakan sambung sisip ini Ini dari daun bokong ten ya, daun bokong ten. Nah, sekarang saya tunjukkan ke yang bullfrog, batang bawah kendil. Nah ini ya, ini ada, uh, untuk yang ini batang bawahnya kendil. Batang bawah kendil ini uh, muncul tunas di tengah-tengah batang kendil yang sudah saya sambung dengan kuba ya sambung sisip dengan kuba dan berhasil ini ya ini kuba jenis kuba nangkrong di batang bawah kendil nah ini yang pada lajur atas yang ke atas juga muncul tunas ya tunas inilah yang saya sambung dengan bullfrog nah bullfrog inilah yang eh, nang, nongkrong di atas kendil perhatikan ini ya Daunnya seperti ini, lebar-lebar begini ya. Ini daun bullfrog di atas kendil, cukup subur nih. Ini kalau ini Wina, ini Wina ya. Ini sambungan Wina. semoga Saya shot lebih jauh jauh lebih jauh untuk bullfrog. Nah, ini ya. Daun bullfrog itu seperti ini. Teman-teman yang bertanya kemarin e, melalui WA saya. Semoga ini bisa video ini bisa membantu ya, membantu menganalisa, mengidentifikasi bahwa Daun bullfrog itu seperti ini. Ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mengenai identitas bullfrog daun ya. Ciri-ciri daun bullfrog seperti ini. Nah, dan akan saya berikan contoh pada tanaman yang lain ya. Nah ini Ini juga bullfrog Ini bullfrog ya Sudah pada muncul Tunas banyak ini menggunakan okulasi mata tunas Ya ini Okulasi mata tunas seperti ini letaknya Ini pada tunas Kemudian diokulasi Dan okulasi jadi seperti ini Bullfrognya Daun tua bullfrog seperti ini Ini dan mudanya Jadi bullfrog itu daunnya memanjang ya teman-teman bisa memahami atau melihat ciri-ciri dari daun bullfrog ini yang tua ini daunnya panjang-panjang seperti ini Kalau ini KM01 KM01 ini peluang nah, ini peluangnya ya Nah ya, demikian uh, identifikasi dari tanaman jenis bullfrog ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang selama ini masih pengen mengerti atau memahami atau identifikasi dari jenis bullfrog ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat.